Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Balik lagi di vlognya Iqbal Arianto. Hari ini hari Sabtu, tanggal berapa sih sekarang? Tanggal berapa ya? Tanggal 5 Oktober 2024. Ini baru dapat teman-teman, baru banget dapat Xenia tipe X 1300cc manual tahunnya 2014. Ini tangan pertama dari baru. Ya, faktur BPKB masih satu nama, plat R Banyumas ya, pajaknya bulan 3, ini pajaknya 1,8 juta per tahun ya, pajak jalan. Ini kalau kayak di Avanza itu tipe E lah ya, kalau Xenia itu ada tipe X, tipe R. Nah, ini yang tipe X 1300cc ya, cc-nya tampilannya seperti ini. Ini warna silver ya. Jadi headlamp depan seperti ini ya, persis kayak Avanza. Terus dia ada tempat fog lamp, cuman belum ada lampunya, jadi bisa ditambahin. Grillnya sewarna bodi. Nah, ini juga sama, ini lampu kiri juga masih oke. Lampu fog lamp sudah ada tempatnya ya, cuman belum ada. Nah, ini tampilan dari sebelah kirinya teman-teman. Kaca film talang air ada. Spionnya itu sewarna bodi ya. Sewarna bodi dia masih manual, belum elektrik gitu. Terus ini velgnya, velg kaleng sama kayak tipe E. Ini kelebihannya dia lebih tahan lama ya, artinya kalau ada jeglongan atau apa dia lebih oke. Ini masih utuh teman-teman, masih nanti masih utuh. Terus ini pakai ban ukuran 185 70 ring 14. Ban ketebalannya masih lumayan. Ini ada well topnya. Oke, kita ke samping kiri ya teman-teman nih, di sebelah kirinya. Terus ada side body molding ini di tengah. Set body moldingnya, kalau Avanza itu di bawah, kalau Xenia di tengah, gitu ya. Ini sewarna body, terus ini door trim masih original full. Ada speaker, ada cup holder. Kemudian ini choknya sudah di cover, ya. Warnanya menyesuaikan dengan warna door trim ya, coklat. Dia sudah airbag untuk yang 2014, dual airbag. Di sini ada kotak P3K. Manual booknya masih lengkap semua ya teman-teman ya. Manual booknya masih lengkap semua. Terus ini tuas transmisinya manual, ini hand rem. Nah, terus ini ada soket untuk cas, ini asbak, ini untuk AC ya. Audionya jalan, nyala, AC juga masih lumayan dingin. Terus ini atapnya ada sun visor, cuman dia belum ada cerminnya, ada lampu sama spion tengah. Oke, power window semuanya normal, saya sudah coba. Karpetnya sudah di karpet dasar ya, jadi teman-teman sudah nggak perlu lagi nambahin. Ini ban kiri belakang, kondisinya juga masih lumayan. Terus ini yang, ini ada luka sedikit teman-teman di sini ya. Nggak masalah, nanti memang rencana mau kita benerin sedikit nih di sini, di area sini aja. Gitu ya, terus ini untuk jok. Di baris kedua sudah ada headrestnya, AC-nya sudah double blower. Buk pengaman sampai di baris ketiga. Ini interior juga rencana besok minggu mau kita bersihkan untuk interior ya, sama alas-alasnya nanti. Ini door trim pintu kiri belakang. Sealer masih utuh semua teman-teman ya, sudah saya cek semua. Untuk sealer masih utuh semua dari pintu sampai pintu belakang. Ini untuk belakangnya ada spoiler, wiper belakang. Terus ada sensor parkir, ada tambahan bumper. Ini lampu belakang kiri, nah ini lampu belakang kanan. Ada sedikit retak di sini teman-teman, tapi nggak masalah, air nggak masuk. Sini kita lihat bagasinya, ini bagasinya masih lumayan lebar ya, ini ya, kayak gitu. Nih teman-teman. Terus kita ke samping kanan mobil ya. Nih, silurnya utuh semua ya. Teman-teman nanti bisa lihat silurnya utuh. Terus ini samping kanan di mobilnya, samping kanan ini untuk ban kanan belakang. Door trim ya, masih original. Terus ini untuk ban kanan depan juga masih original ya. Maksudnya velg original sama wheel topnya. Kalau bannya kondisinya seperti ini, pakai ban Dunlop ya. Ini spion. Terus ini door trim
CC driver juga original, power window semuanya normal, autonya CC driver ya. Terus ini setirnya palang 3 sudah airbag. Sini kopling, rem dan gasnya, ini untuk buka kap mesin. Oke, ini kuncinya ada 2 ya teman-teman ya, kunci ada 2. Kilometer sekarang 128 ribuan, 128.400 ya, 11.400. Oke, kita cek area mesinnya ya. Ini power window semuanya normal ya. Oke, kita lihat area mesinnya. Headlamp semuanya nyala. Ini untuk area mesinnya teman-teman. Xenia tipe X 2014, 1300cc, sudah DOHC VVTA ya, sudah electric full injection. Kap mesin juga sudah ada peredam. Itu teman-teman untuk Xenia tipe X manual 2014 ya, plat R, tangan pertama dari baru ya. Itu aja teman-teman, untuk harganya kita buka 119 juta. Nego dikit teman-teman di Kota Purwokerto ya. Untuk yang berminat nanti teman-teman bisa telepon ke nomor saya ya. Terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.